Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Rabu 21 April 2021. Kejadian 26 ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." Dalam kitab Kejadian 26, digambarkan karena kelaparan menyebabkan Ishak dan Ribka menjadi pendatang di Gerar dan bertemu dengan Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak takut mengakui Ribka sebagai istrinya karena parasnya yang elok. Ia takut dibunuh, sehingga ia mengakui Ribka sebagai saudaranya. Hal ini sebagai gambaran hidup kita. Saat kita berada dalam ketakutan, keadaan yang menghimpit, maka pikiran kita lebih mendominasi. Apakah untuk memilih dengan pikiran manusia kita sendiri, atau tetap berserah mempercayakan hidup kita pada pemeliharaan Bapa? Hal yang mendasari adalah hubungan kita yang sehat dengan Bapa, pemilik dan pemelihara hidup kita. Tuhan yang lebih berkepentingan dalam hidup kita, maka Ia akan mendandani kita menjadi indah dan mulia dalam pemandangannya dengan cara dan waktunya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat penyertaan-Mu. Ampuni kami yang lebih sering memakai pikiran kami dalam mereka-reka jalan hidup ini. Ajar kami untuk mempercayakan hidup kami kepada-Mu dan membangun hubungan yang sehat dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.